Kita ke kabar lain pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia. Golden Visa diluncurkan Direktorat Jenderal Imigrasi guna mendukung perekonomian nasional. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjadi yang pertama memperoleh fasilitas Golden Visa ini. Golden Visa merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi WNA dalam waktu 5 hingga 10 tahun di Indonesia dengan syarat berinvestasi dalam jumlah yang ditentukan. Menurut Presiden Jokowi, Golden Visa akan memperluas peluang Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi investor asing dan talenta-talenta dunia berkualitas dari berbagai bidang. Kendati demikian, Presiden mewanti-wanti agar Golden Visa tak meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara. Coach Shin menjadi orang pertama yang mendapatkan Golden Visa sesaat setelah program tersebut resmi diluncurkan. Hadirin, dengan demikian Golden Visa Indonesia telah resmi diluncurkan oleh Presiden.